Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama long lagi di YouTube channel SR Super Okay. So hari ni kita ada Nizam Putih kat belakang dan kita ada Wan Kepres. Kespers. Alright, so hari ni aku datang sini pasal nak race dengan Wak ni kereta buruk tu. Eh, serius aku nak race dengan Wak? Tak ada, sebenarnya aku dah race dah tadi, dia kalah. So dia tertanya-tanya aku pakai barang apa. Aku fan dia. Masuk ah cepat. Pertama kali korang boleh tengok konten Wak ikut aku. Dah macam Johnny je lah masuk kereta. Wak masuk! Masuk! Sil. Masuk lah, masuk! Masuk, tak faham, tak dengar. Tak dengar banyak. Masuk! Kenapa gelap sangat? Masuk. Kau dah memang hitam Wak, gelap. Orang semua tahu. Aku bantu. Tak, kenapa gelap? Suara kau kuat sikit, eh? Kenapa gelap? Sebab engkau dah memang hitam. Oh, aku pakai cermin mata. Buka awak. Aduh, patutlah gelap. Patutlah. Patutnya aku pakai cermin mata. Aku mana? Ini tak adil, tak boleh. So, Wak tadi dah kena tinggal dengan aku. Dia punya kereta Nissan Frontier yang buruk tu. Kau diam, Wak. Sebab kau dah kalah. So, hari ni hari aku. Baju kau dengan baju aku sama kala. Wah, oh, lah, Wak. Macam tu pun jadilah, Jal. Okay. So, Wak dah kalah dengan aku tadi. Wak tanya aku, Long, apa yang kau pakai sampai kereta aku kena tinggal? So, aku dah bagi kat kau tadi kan? Ni ya. Ni. Inilah motif kelajuan dia. NX1 Bro. Ini kan. Ni. Gelap lah. Tak nampak lah baik. Okay. Gelap. Inilah motif kelajuan Along. Jadi, aku rasa Along tak adil walaupun dia menang. Kenapa kau suruh situ? Situ dah terang. Sini yang hitam. Okay. Ni dah terang lagi. Itu yang hitam guys. Okey. Apa tu? Janganlah cakap kau pun hitam. Cakap slow-slow dah lah. Okey, dah kalah lah. Okey, cakap Wak. Aku bagi kau bebel lah ni. Yelah. Sebab kau kalah. Tak berhenti macam kereta api. Kau bebel lah. Ni kau punya konten. Apa? Ni NX1 Pro. Bukan aku punya konten. Kau dah kalah dengan aku tadi. Oh, bukan memang pasal ni. Memang video aku. Bukan pasal ni. Ha? Bukan pasal ni. Yelah, kau tanya aku kenapa kereta kau kalah dengan aku. Disebabkan aku pakai produk ni tadi. Tapi macam mana aku pun try. Kau tak adil. Sebab? Sebab kau pakai ni. Kereta kau. Kau pangkatnya, kereta kau ni pangkat dengan kereta aku. Aku abang, kau adik. Yelah, abang dah tua dah bila tunggu jangka hayat dah meninggal dia. Adik-adik muda mah. Dia sambut jangka hayat lah. Yes. Dia dia boleh bantu kereta korang menjadi lebih lancar guys. Lebih aktif. Macam piston Wak dah tua. Kan dia ada lubang-lubang. So bila bila kita pakai. Kalau piston lubang-lubang. Tak, kau boleh senyap mah. Kau boleh senyap aja. Kalau piston lubang-lubang, itu namanya piston bocor. Betul tak? Maksud aku, dekat kau punya piston tu dah calar-calar. Bila kau pakai NX1 Pro ni, okay, dia boleh tutup yang calar-calar tu. So, kereta kau lebih lah. Power tak adalah. Loose, pump. Macam kereta kau yang dah tua tu, patut pakai. Okay. So, hari ni, aku dengan rasminya, aku nak hadiahkan kau. NX1 Pro ni, aku nak pakai kat kereta kau. Nak tak? Dia nak lah untuk ni. Dah nampak muka dah ada, dah ada cahaya. Okay, sekarang ni aku kau nak. Kau nak bagi? Aku bagi je kau. Bagi free? Aku bagi free sebab aku beli tadi. Aku memang lebih. Aku cakap sebab aku nak pakai kat kereta aku yang lain. Tapi disebabkan kereta kau dah tua tak power. So aku rasa aku bagilah kat kau dulu. Sebab kereta aku banyak mula. Kau nak suruh aku pakai lepas tu. Kau nak suruh aku buat video tak? Tak payah. Aku yang buat video tunjuk kau kalau, bukti. Kalau suruh aku buat video, suruh aku pakai dan nak suruh tunjuk video, masuk video kau lah. Video nak aku. Bukti lah. Video bukti. Kau, bukti aku masuk kat kereta aku lah. Yes, sebab apa, kereta kau ni dah. Kereta aku dah tua. Dah tua? 200. Kau tengok guys, patutnya aku nak bantu dia bagi kereta laju. Dia minta aku 200. Tak jadi lah. Okay, sekarang ni aku depan aku, okay, kita ada Wan. Alright, Wan. Wan, okay.
So sekarang aku nak bawa kereta ni, nak bawa korang lah rasa. Tak laju je kereta aku. Tapi aku takut. Tak ada, kau duduk je lah, tak laju. Okay. Tak laju, tak laju apa pakai tu. Aku cakap tak laju pasal tak nak bagi kau turun. Tapi kamera aku ni macam mana ni? Kamera aku macam ni, kang aku D4 ke kanan? Kau pegang? D4 aku pegang. Alright, sekarang kita buat naik. Bila konten ni amat-amat amat-amat hebat. Okay. Yelah, 4 orang sekali YouTuber dalam kereta ni guys. Alright. Jarang berlaku ni. Wah, naik kereta aku je. Nak kena tukar nama ke kereta YouTubers? Tak payah. Eh, kereta ni memang kereta dah buat buat YouTube je. Okey, sekarang ni aku harus keluar highway ke tak? Eh, tak payahlah. Jauh payah, sangat tu. Jalan jam tu. Okey, jalan jam sekarang pukul 6 petang. Oh. Ha, jalan jam nak okay. Patang balik jadi 2 jam setengah pun sampai sini. Alamak, ya, aku bau nak spin dah. Joni kat depan ah. Tak aku terlanggar je. Jangan, jangan, jangan. Buat menangis ah. Itu anjing kesayangan kita orang tu. Ha. Memang dah. Siapa lagi Joni tak mati, korang yang mati. Okay. So ni pun masuk YouTube tau. Alright. So sekarang aku nak bawa Wak. Selepas aku masuk NX1 Pro ni, aku dah tinggalkan kereta Wak tadi. Lebih kurang tak kampung. Sebenarnya 2 tiang. Aku cakap 1 tiang lah. Kau malu Wak. Hey! Okay, nasib baik kita tak kemalangan. Kita ada orang yang bawa motor tak pakai helmet guys. So okay, satu kesalahan. Boleh tahan lah NX1 Pro, ya. Kau boleh tekan link kat deskripsi, aku boleh dapatkan. Laju siu. Memang laju dah pakai ni. Long. Cancel lah 200 tadi long. Ha? Aku nak satu tapi cancel 200. Okey, tak apa, aku bagi je kau. Sebab aku tengah video. Sebab kereta kau tu dah tua, Wak. Sebab tu kau bawa pergi kebun. Ha? Kereta kau tu sebenarnya kalau dia boleh bercakap, kau tu dia cakap apa? Eh, Wak, kau ni tak ada hati perut. Ha? Kau ni tak ada hati perut. Langsung tak ambil tahuan kebajikan aku. Ha? Makan minum aku, aku ni dah macam hamba abdi diri. Aku punya D dah. Ha. Kau tengok Wak pun boleh buat konten sekali. Kan betul. Wei, bagi NX1 Pro. NX1 Pro jangan bagi air. NX1 Pro. Kau minumlah tu. Baru lancar sikit. Bagi hadam sikit perut dia. Ha, bagi hadam sikit. Okey, apa pendapat kau orang kereta aku? Sedap tak? Oi, laju lu. Laju kan? Satu kereta kau kena tinggal awak. Kalau macam ni long gaya lu. Ya. Yeah. Aku rasa arti kedua pergi kena timbal. Confirm lah kereta buruk tu. Tahun bila? Kereta pergi kau pun kena tinggal. Kereta pergi kau pun kena tinggal. Tapi yang aku suka satu kat pergi ni, dia punya perfume. Dia terjur. Kau orang dapat kali jajur, boleh dapat dia free. Dia terjur satu lagi. Ni Baby Joe. Ni Baby Joe. Aku promo pasal tu Joe. Aku bukan promo tapi benda boleh pakai bau. Bau dia memang wangi Long, tapi aku tak dapat free pun. Aku beli Wak. Kau tak tengok konten aku RM8. Kau beli Long. Aku beli. Ya. Kau tengok dalam ni ada tak? Laci aku. Ada. Ada. Tak ada Long. Ada ni. Ada. Cuba tengok. Ni. Ni ada. Ni terjo aku beli satu. Percuma ni satu ni. Yang ni. Tapi kita tak nak lah cerita banyak pasal dia terjur. Sebab aku nak cerita pasal kelajuan NX1 Pro. So cara pakai dia senang je, Wak. Wak, cara pakai dia macam ni. Kau running dulu enjin kau bagi panas. Lepas tu kau tuang. Macam 4x4 kau baru pakai 3 botol, Wak. Ha, 4x4 baru pakai 3 botol. Sebab enjin kita besar 2.5. Sekarang ni aku bomen ke kau bomen? Engkau pun main, tapi aku ni macam doktor, kau faham tak? Saintis. Okay, sekarang kita so, nak saintis ke kau foreman ke doktor? Okay, sekarang kita nak launch kat sini. Alright, kita nak launch control. Wah, takut kan? Tunjuk muka Wak. Saja je aku gimmick kau, Wak. Kau takut sangat, Wak. Tak takut, Long. Yang penting aku dah dapat free. Asal muka aku? Ish, muka aku je. Macam Datuk Vida, Wak. Wah. Kau putih. Bau normal. Wak yang betul hitam. Aku kat sini putih. Tak adil. Aku jadi gelap. Ha? Kau tengok, buka lampu depan. Tunjukkan lampu. Lampu depan, lampu belakang buka. Wak tetap hitam. Tunjuk. Wak tetap hitam. Kau tengok Wak dengan ni. Kan beza ni. Sama. Ibarat macam tai lalat. Tai cicak. Tai cicak kan sini putih. Sini hitam. Aku hitam sebab aku kerja berat. Kau kerja berat, Wak? Aku jadi cameraman dia hari ni.
Abang cakap jangan lupa subscribe abang. Abang cakap jangan lupa subscribe. Yeah. Yeah. So aku dah bagi kau try tadi Wak. Okay, ni ada? Ni NX1 Pro. Kau pakailah sini kat kereta kau sebab aku dah nak balik. Cakap terima kasih orang bagi. Jap. Aku nak tengok bukti. Oh, kau takut aku masuk ke benda lain eh? Tak, takut kosong. Ada. 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 Ada kan? Maknanya salah bagilah ni sebab aku terkejut. Ada mah dalam tu. Ya, sebab kau terkejut. Tak ada, mana aku dah terkejut. Ah, ingatkan kau nak bagi botol kosong. Tak ada awak, aku tak dajal sampai macam tu. Okey awak, aku belah dulu eh. Baik. Terima kasih Alu. Oh, baru nak terima kasih lalang. Mampulah.